Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan membedakan sepatu Nike Extra Fish Coat, SP, dan Low. Yang dimana sepatu ini memiliki dua model warna yang berbeda, meskipun namanya sama sih. Yang satunya berwarna putih dan juga coklat. Yang pertama saya akan membedakan yang serinya ini, ada gambar daun-daunnya berwarna biru jeans dan juga ada kayak kotak-kotak lah seperti itu. Dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama, yaitu kita lihat dari segi samping sepatu. Seperti yang saya dengar tersebut, dari segi jahitannya, kalau yang original dia tuh lurus, yang dimana melengkung biasalah, melengkung halus. Tetapi kalau yang fake dia tuh menekuk di bagian tengah-tengahnya. Kalau yang original dia tuh melengkung halus, tetapi kalau yang fake menekuk seperti yang ada di gambar tersebut, intinya seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ini. Dan kita lihat dari segi midsole-nya di bagian samping sepatu, seperti yang saya dengar tersebut ya. Kalau yang original dari segi garis belahannya dia tuh sampai ke atas. Tetapi kalau yang fake dia itu tidak sampai ke atas, yang dimana 75%-nya lah. Kalau yang original sampai ke atas, kalau yang fake tidak sampai. Seperti itu, tinggal ada bandingan saja dengan sepatu kalian, dan kita lanjutkan saja ini. Dan kita lihat dari segi upper-nya di bagian yang saling garis tersebut, di bagian agak ke lehernya lah, atau di lubang tali sepatu di bagian atas. Kalau yang original dari segi upper-nya dia itu sampai memojok di bagian atas, dia itu bertempelan. Tetapi kalau yang fake dia itu tidak tempel, atau tidak menempel lah. Seperti itu, tinggal ada bandingan saja dengan sepatu kalian, dan kita lanjutkan saja ini. Dan kita lihat dari segi belakang sepatu, seperti yang saling garis merah tersebut, kalau yang original dia tuh polosan rapi, tidak ada lancipan kecil seperti yang fake. Kalau yang fake di bagian tengah ada lancipan kecil yang sangat jelas sekali. Yang original pasti tidak ada dan juga polosan lah. Seperti itu, tinggal ada bandingan saja dari gambar tersebut, dan kita lanjutkan saja ini. Dan kita lihat dari segi tulisan logo Nike-nya di bagian situ atasnya yang tadi lah. Kalau yang original dia itu besar dan juga rapi di bagian tengahnya. Tetapi kalau yang fake dia itu ada dua tipe. Ada yang seperti itu, ada yang seperti yang original. Kalau yang seperti ini kan dia itu lebih kecil dan juga ke atas. Kalau yang fake yang satunya dia itu seperti yang original. Ya agak sulit membedakan lah kalau dari segi besarnya lah. Kalau yang fake yang satunya seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini. Dan kita lihat dari segi logo atau gambar daunnya lah di bagian samping kiri maupun kanannya. Seperti yang saya dengar merah tersebut, dari segi garisnya dia itu berbeda, garis di dalamnya. Lalu yang original dia itu ada X dan juga di bagian bawahnya dia itu plus tapi kecil, ya seperti itulah. Tetapi kalau yang fake dia itu ada XX2. Tinggal dibandingkan saja kalau yang original dengan yang fake dia itu berbeda. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja yang terakhir, yaitu kita lihat dari segi sol bawah sepatu. Dari segi sol bawah sepatu sangat jelas ya, ada dua perbedaan, seperti yang saya tanda panah merah maupun hijau. Yang pertama yang saya tanda panah hijau tersebut dari segi tulisan SB-nya, kalau yang fake ada tulisan SB skateboard-nya. Tetapi kalau yang original dia itu tidak ada, seperti yang ada di gambar tersebut. Lalu yang saya tanda panah merah dari segi yang atas maupun di bagian bawah, kalau yang original ada R di dalam lingkaran di bagian atas maupun di bagian bawahnya, seperti yang ada di gambar tersebut. Tetapi kalau yang fake dia itu tidak ada. Seperti itu, tinggal ada bandingan saja dari segi gambar tersebut, ada dua perbedaan ya, SB dan juga R di dalam lingkarannya. Seperti itu, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai original dan fake, dan juga jangan lupa share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton.